Well done. Good luck. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat sore, siang menjelang sore. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw wadidaw, what's up bro, what's up, what's up, what's up. Oke teman, di siang ini adalah sprint race ya, baru saja WUP ya, WUP warm up lap ya, warm up lap, bukan warm up practice ya, tapi warm up lap untuk start ya, untuk practice start, yang mana sebentar lagi akan sprint race. Sprint race, semoga tidak terjadi apa-apa kepada seluruh rider ya, kepada seluruh rider, semoga tidak terjadi apa-apa. Dan kita saksikan sebentar lagi. Here we go. Oke, kita mundur. 1 3 2 1 go 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 go. Luka Marini di depan, Luka Marini di depan, diikuti oleh Alex Pergaro. Tikungan pertama, kita lihat apa yang terjadi di tikungan pertama. Oke, tikungan pertama sangat mulus sekali, sangat cantik, tidak terjadi apa-apa, belum terjadi. Oke, aman sekali. Alex Espargaro memotong Luca Marini. Alex Espargaro memotong Luca Marini. Oh, bukan, Maverick Vinales. Gila parah sekali, Maverick Vinales memotong Luca Marini. Gila parah, di belakang Luca Marini ada Fabio Quartararo. Mark Marquez di posisi keberapa? Gila parah. View-nya yang sangat cantik sekali. Wow, Maverick Vinales, Luca Marini meninggalkan teman-teman mereka sangat jauh sekali. Wah, wow, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Mark Marquez memotong Mark Marquez memotong si Paul Alex Espargaro. Alex Espargaro, gila parah. Mark Marquez memotong Alex Espargaro. Weh, Mark Marquez crash. Baru saja ngomong sudah crash. Baru saja ngomong sudah crash. Go 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 go. Mark Marquez is done. Mark Marquez is done. Tapi enggak ada apa-apa ya. Enggak apa-apa ya, Mark Marquez ya. Enggak terjadi apa-apa ya. Wah, Mark Marquez kemarin pun crash. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mark Marquez. Aduh, ini siapa lagi kita jagokan ini? Jorge Martin ya, sama sebab Alex Marquez nggak ada. Apakah Mark Marquez bisa bangkit? Tidak, belum ya, belum ya. Aduh, 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 aduh. Wadidaw, wadidaw, WhatsApp bro, WhatsApp, WhatsApp bro, WhatsApp man. Wow, ini kebangkitan para tetangga kita ini. Aduh, baru kita ngomong, baru ngomong, gila parah. Gila parah, Mark Marquez, Mark Marquez. Aduh, 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 aduh. Wow, 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 licin, licin, licin. Apa yang terjadi dengan Mark Marquez? Seow, jatuh. Kasihan sekali. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa, kami relax aja. Yang penting kamu tidak patah patah sudah, oke ya. Aduh, kasihan sekali. Quartararo memotong Jorge Martin, gila parah sekali. Gila parah sekali. Fabio Quartararo mulai bangkit. Francesco Bagnaia di posisi ke-11, Jorge Martin di posisi ke-4, Luca Marini kedua, Maverick Vinales pertama. Apa ya? Oke, Jorge Martin sudah memotong lagi Fabio Quartararo. Gila parah ini, gila parah. Gila parahnya lagi adalah Mark Marquez crash. Aduh, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, janji crash-nya tidak ini ya. Alex Espargaro crash membawa siapa itu?
Jack Miller. Gila parah Jack Miller ke Brad Binder. Kemarin Brad Binder disodok oleh si Agustus Fernandez. Sekarang Aprilia juga. Agustus Fernandez it KTM. Sorry Aprilia. Alex Espargaro crash. Gila parah. Siapa lagi? Aduh. Parah. Ini terlalu ngotot Alex Espargaro. Dagingnya Brad Binder terkorban lagi. Dua kali terkorban Brad Binder. Tinggal tersisa. Oke, Francesco Bagnaia di posisi 9 karena Marc Marquez crash. Alex Espargaro crash. Dan Brad Binder dikresin oleh si Alex Espargaro. Gila parah. Apa yang terjadi? Jorge Martin di posisi ketiga, Fabio Quartararo di keempat, Luca Marini masih bertahan di posisi kedua. Aduh, parah. Ngeri ini. Bannya masih baru ini. Masih baru, belum masak ini teman. Gila parah. Para rider sudah mulai hati-hati ini teman. Mulai hati-hati seperti Francesco Bagnaia. Nampak sekali dia mulai hati-hati sangat. Janji dia tidak crash ya. Dia ingin poin, tidak mau crash. Itu sebab itu dia main santuy. Marco Bezzecchi gila parah. Marco Bezzecchi sudah di posisi kelima, hampir menuju ke Jorge Martin. Track limit warning. Jorge Martin, Fabio Quartararo di posisi keempat. Jorge Martin track limit warning. Gila parah Jorge Martin menteken Luca Marini. Jorge Martin gila parah. Wow, track limit sudah warning. Marc Marquez, apa yang terjadi kepada Marc Marquez? Marc Marquez crash. Tapi gak apa-apa, dia tidak terjadi apa-apa. Marc Marquez crash gak apa-apa. Janji tidak patah untuk persiapan musim depan. Marc Marquez crash. Woi, kenapa ini? Tapi gak apa-apa, janji aman-aman saja. Oke. Marco Bezzecchi sudah memotong Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia masih di posisi ke-8. Apa yang terjadi? Maverick Vinales aman saja di 8 dengan 8 lap lagi yang tersisa. Jorge Martin posisi kedua, akankah Marco Bezzecchi memotong si Jorge Martin? Gila parah, Jorge Martin sudah memotong si Maverick Vinales. Gila parah. Leader sekarang. Tinggal 4 menit 5 lap lagi. Semoga tidak crash. Jorge Martin, ayo. Oke, tahun ini akan diambil alih oleh Jorge Martin. Pepau. Mimin rasa motor Jorge Martin ditukarlah dengan Bagnaia. Francesco Bagnaia diambil oleh Jorge Martin. Gila parah Jorge Martin kecepatannya. Wadidaw, yo, gua senang sekali ini walaupun Marc Marquez crash, tapi happy gue ini karena tahun depan Marc Marquez sudah nggak ada di Honda lagi, jadi kita tidak terlalu khawatir dengan crash tanpa sebab ya teman-teman. Untuk sekarang Marc Marquez santuy supaya tidak merosak jiwa. Parah. Gila pala Maverick Vinales mulai mundur. Bannya sudah habis. Luca Marini di posisi kedua. Maverick Vinales tunggu saja dipotong oleh si Marco Bezzecchi. Aduh, kasihan sekali Maverick Vinales. 3 lap lagi Maverick bertahan. Maverick Vinales bertahan, tahan. Kurasa tak tahan ini sudah dipotong. Hampir saja dipotong.
Last lap, Maverick bertahan, Maverick, Maverick bertahan, Maverick, Maverick finales, bertahan bertahan, Maverick finales, akankah dipotong oleh? Oh, dipotong, hampir saja dipotong, hampir saja dipotong, dipotong akhirnya, gila parah, ini yang membuat ini, dia main dalam ini, aduh. Kesalahan Maverick Vinales membiarkan Bezeki makan dalam. Ini parah sekali ini. Parah-parah. Oke, lumayan sudah berakhir MotoGP Indonesia sprint race-nya, yang mana Jorge Martin tercepat, pertama, kedua ada Luca Marini, ketiga Marco Bezzecchi, duo VR46, kelima, empat ada Maverick Vinales. Kasihan sekali Maverick Vinales, kesalahan fatal yang dia memberi ruang kepada Luca Marini masuk dalam, padahal tiga sektor saja lagi, namun gak apa-apa, kasihan sekali. Lima ada Fabio Quartararo, keenam ada Fabio Di Gentonio, tujuh ada Enea Bastianini ini, 8 ada Francesco Bagnaia, ke-9 ada siapa? Aduh, dipindah pula. Ke-9 ada Jack Miller, ke-10 ada Miguel Oliveira, 11 Takagi Nakagami, 12 Johan Zarco, 13 Augusto Fernandez, 14 Raul Fernandez, 15 Franco Morbidelli, 16 John Mir, 17 Paul Espargaro, 18 Alec Rins, 19 Brad Binder, yang crash tadi adalah Alec Espargaro dan Marc Marquez, berarti Brad Binder naik lagi tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini. Besok adalah race MotoGP Mandalika ya. Semoga besok Marc Marquez bisa santuy, janji tidak crash parah sudah ya. Itu saja yang paling penting. Oke, jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.